kembali lagi bersama Rica Rica. Jadi hari ini aku mau mukbang lagi. Hari ini aku mau mukbang masakan Indonesia. Jadi waktu ini ada yang request minta aku mukbang martabak telur. Jadi di sini aku udah siapin martabak telur. Terus pasangannya adalah pisang nugget. So, buat teman-teman, sebelum nonton video aku, jangan lupa ambil cemilannya dulu ya, supaya nanti waktu nonton aku kalian gak ngiler. Jadi kita bisa makan bareng deh. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi yang pertama aku mau makan martabak telurnya ini. Jadi ini martabak telur, terus di dalamnya tuh ada ayamnya. Pakein saus. Selamat makan. Jadi semua menu-menu ini adalah makanan yang berminyak. Dan di sini pisang nuggetnya aku pakai rasa green tea, terus toppingnya kacang. Enak banget. Daging ayamnya tuh berasa loh. Sekarang aku mau cobain pisang nuggetnya. Halo. Walaupun ini pisang gorengnya udah dipakein saus green tea gini, pisang gorengnya tuh masih tetap crunchy. Kan biasanya ada tuh pisang goreng, kalau misalnya kita isiin saus kayak gini tuh, crunchy-nya itu udah hilang gitu. Kalau yang ini, crunchy itu masih krip, krip, krip kayak gitu. Tuh, jadi denger ya. Hmm.
Terus pisang di dalamnya tuh lembut banget, manis. Aku mau lanjut makan martabaknya. Kita habisin ini dulu, baru deh habisin si pisang nuggetnya. Kemarin itu ya, aku bingung mau beli martabak telur siang itu di mana. Soalnya kebanyakan yang jual martabak gulali itu sore gitu bukanya. Sedangkan aku butuh itu siang, kan aku biasa buat video siang kan. Pas kemarin aku cari-cari di Gojek, ternyata ada yang bukanya itu siang. Nggak siang sih, lebih tepatnya pagi jam 8 dia udah buka. Jadi aku memutuskan untuk beli martabaknya di sana. Dan ini baru pertama kali aku beli martabak di sana dan ternyata enak. Martabaknya udah habis. Kalian ingat gak di video aku yang sebelumnya? Kemarin itu kan aku bilang kalau berat badan aku itu 48 kg. Hari ini berat aku udah turun jadi 46 kg. Yeay! Lanjut makan pisang goreng. Daripada aku taruh di sini, terus aku makannya ribet, mendingan aku langsung aja. Jadi saus yang ada di mangkoknya ini itu adalah saus yang ada di box pisang
gorengnya nih. Soalnya tadi waktu aku beli itu kan sausnya tuh dikasihnya banyak banget, jadi dia tuh sampai melimpah gitu loh. Akhirnya sausnya tuh pindahin ke sini deh. Ini banyak banget tau. Oh ya, jadi banyak banget teman-teman yang nanyakin aku, Kak, kok makan banyak tapi nggak gendut-gendut sih? Jadi aku makan banyak gini cuma pas aku buat video aja teman-teman. Hari-hari biasa aku makannya cuma buah, sayur sama oatmeal. Terus minumnya aku cuma air mineral aja. Aku nggak pernah minum es, minum teh atau apa, itu air doang aku minumnya. Terus aku juga setiap hari olahraga. Setiap hari loh ya, aku setiap hari olahraga. Makanya badan aku tetap kurus kayak gini. Dan buat teman-teman yang ngira aku nggak bisa gendut, kalian salah. Aku bisa gendut teman-teman. Aku dulu pernah gendut, itu berat aku 52. Jadi ini nih foto aku dulu waktu berat aku 52 kg. Gendut banget kan? Pipi aku tuh chubby. Dan aku juga pernah kurus banget, itu berat aku 42 kg. Dan sekarang berat aku 46. Tapi habis makan ini kayaknya naik lagi deh, lagi 1 kilo atau lagi 2 kilo. Gede banget. Terakhir. Udah habis semuanya, martabaknya udah habis, pisang juga udah habis. Buat teman-teman, makasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya nanti kalau aku upload video, teman-teman bisa langsung dapat notif dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Jangan lupa makan ya, dietnya mulai besok aja. Bye-bye. Dadah. Dadah.